berapakah usiamu? Hitung-hitung berapa banyak amalmu. Jangan kikir terhadap harta bendamu. Sedekahkan untuk bekal akhiratmu. Umur itu adalah anugerah Allah, maka gunakanlah untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, maka sisihkanlah untuk bersedekah.
dirimu ini jadi kekasih Allah. Patuhilah perintahnya, jauhi larangannya. Jika dirimu ini jadi kekasih Allah, jangan berbuat dosa dan merugikan orang. Baca Al-Quran, baca syahadat, dirikan sholat fardumu, kerjakanlah puasamu, serta bayarlah zakatmu. Penuhilah panggilannya, pergi haji ke Baitullah, jadilah insan kekasih Allah. Tiada terkira, hingga tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Sungguh sangat beruntung insan yang jadi kekasih Allah. Bahagialah mereka karena syurga dunia akhirat mudah didapat. Itulah janji Allah kepada semua hambanya yang cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya. Jika dirimu ini jadi kekasih Allah, patuhilah perintahnya, jauhi. Terkira hingga tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Sungguh sangat beruntung insan yang jadi kekasih Allah. Bahagialah mereka karena syurga dunia akhirat mudah didapat. Itulah janji Allah kepada semua hambanya yang cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya. Dari hidup sampai maut menjelang, terutama tentang perjodohan, kedua tentang rezeki di hari depan.
ketika tentang kematian. Semua itu Tuhan yang menentukan. Seorang pun dapat mengerti, pasti semuanya akan mengalami. Itu adalah rahasia dari Tuhan. Segalanya akan berjalan. Tentang
amal serta ibadah itu bekal jalan ke surga. Surga itu mahal sekali, jangan diharap bisa dibeli. Nikmat surga tiada terhingga, takkan mudah untuk mencapainya. Dengan ilmu, iman dan takwa, dengan amal serta ibadah, itu bekal jalan ke surga. Hari ini sama dengan hari kemarin, kau termasuk orang yang telah merugi. Jika hari ini amalmu lebih buruk dari hari sebelumnya, maka kau termasuk orang yang celaka. Kusujudkan mukaku menghadapmu ya Allah, serahkan jiwa raga kepadamu ya Allah. Takkan aku berpaling dari sisimu ya Allah, tambahkan tawakal kepadamu ya Allah. Kau ciptakan jasadku, kau hidupkan jiwaku, kau bentuk tubuhku, kau sempurnakan aku,
bersyukur padamu. Ku panjatkan selalu, jadikanlah diriku hamba yang taat padamu. Kusujudkan mukaku menghadapmu ya Allah, serahkan jiwa raga kepadamu ya Allah. Takkan aku berpaling dari sisimu ya Allah. Dunia seisinya takkan bisa sepadan. Kau ciptakan jasadku, kau hidupkan jiwaku, kau bentuk tubuhku, kau sempurnakan aku. Sujud syukur padamu, ku panjatkan selalu, jadikanlah diriku hamba yang taat padamu. Kusujudkan mukaku menghadapmu ya Allah, serahkan jiwa raga kepadamu ya Allah. Takkan aku berpaling dari sisimu ya Allah. Muhammadur Rasulullah.
Sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan adalah amanat Allah, dan kelak engkau harus mempertanggungjawabkannya.
hingga akhirat. Jagalah dirimu dan semua keluargamu dari api neraka, dari api neraka. Rumah tangga sebagai pemimpin di dalam.
Allah, janganlah kau kufuri terhadap